saya Nabila Putri akan menemani Anda dalam program yang selalu bisa menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Seperti biasa saya tidak mungkin sendirian karena ada seorang motivator yang kehadirannya itu selalu dinantikan oleh semua orang. Apalagi nih orang-orang yang selalu terlihat ada di studio ini ya. Ada Cak Akbar, Kang Denny, ada Ari dan Bedu pasti selalu merindukan kehadirannya. Mbak, ibu itu selama ini kemana aja ya? Saya selalu di sini nemenin. Ibu masih aja hoax, penyebaran udah ditangkap, ibu masih hoax aja. Ini kan saya selalu bertanya kenapa, banyak yang bertanya kenapa Bedu ini selalu datang, Ari. Ya alasannya apalagi selain karena kalian. Butuh, Bu. Butuh kan? Butuh pencerahan dari calon. Butuh dapur. Ya itu mungkin menjadi salah satu alasannya juga. Tapi saya ingin memenuhi keinginan kalian semua langsung bertemu dengan seorang motivator yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lontar. Lengkap ya? Lengkap dong. Lengkap. Lengkap apanya, Pak? Lengkap anggota apanya? Tubuhnya. Duh, ya iya dong, Kak. Masa ada yang kesini gak bawa kepalanya, ya serem dong, Kak. Ya gak mungkin lah, masa kepala ketinggalan. Saya ini selama ini sering dengar katanya apa yang saya sampaikan ini sering gak masuk akal, gak rasional. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Sering, Cak. Mereka setiap hari, ya. Pak, perasaan, Pak. Hah? Semua dunia. Seluruh isi jagat raya ngomong gitu, Pak. Betul. Nah. Makanya saya ingin tunjukkan, tadi saya cari buku ini siapa yang naruh? Ini tadi ada yang nganter ke sini, Cak. Saya tunjukkan bahwa saya ini rasional. Semua ada faktanya, semua ada datanya dan real. Betul. Makanya saya bawa buku yang ingin saya tunjukkan. Cuma ini siapa yang naruh sini? Tadi ada yang nganter ke sini, Cak. 99 resep masakan rumahan. Apa urusannya? Kisi-kisi tes CPNS. Pak, cerita pendidikan. Ini buku siapa? Salah bukunya, Cak. Salah, kalau saya mau buktikan rasional, masa saya menjelaskan tentang cara menjadi CPNS, saya sendiri aja nggak keterima. Bukunya siapa, Cak? Bapak kenapa gagal, Pak, waktu itu, Pak? Gagal di CPNS, gara-gara kenapa, cerita, Pak? Boleh. Bukan CPNS, waktu itu saya tes, saya udah ikut. Sudah interview, tes tahap terakhir saya udah tinggal diterima. Tes apa? Perusahaan ya, Pak, masuk perusahaan. Ikut perusahaan. Perusahaan. Dulu tahun berapa itu? Tahun 1300 berapa ya? Wah, oh, udah lahir itu, Cak. Pak, Bapak hidup di zaman apa sih, Pak? 1300? Kok Bapak ditolak kenapa, Pak? Bapak ikut perusahaan apa? Ditolak hanya gara-gara gak diterima. Oh, ini kok bisa gitu ya? Ngeselin. Bapak nanya waktu itu nanya. Nanya. Penyebabnya dong. Kenapa saya ditolak? Gak ditolak, iya. Karena Anda gak diterima. Apa gak ngeselin? Ih, keselin banget, Cak. Gara-gara gak diterima kok ditolak. Mbok ya ada keringanan apa. Tapi itu kan alasannya rasional dong, Pak. Perusahaan Bapak menolak Bapak, ya kan? Ya enggak dong. Kok Bapak tuh ngelamarnya bukan ke BUMN, apa? Tapi Bapak ke BUMBR. Orang rasional tuh selalu berhati-hati setiap mengambil langkah. Coba ini orang hati-hati dalam mengambil langkah. Hati-hati dalam mengambil langkah. Nih coba. Fokus, fokus. Pelan-pelan ya. Aja. Hati-hati mengambil langkah ya. Iya, Pak. Pelan-pelan. Coba. Awas, Cak. Hati-hati, Cak. Wah, apaan sih? Mengambil langkah. Nah, dia kan melangkah. Langkahnya hati-hati diambil. Oh, maksudnya gitu. Mengambil langkah. Hati-hati mengambil langkah. Pak, apa yang jatuh dari saya, Pak, dipungutin, Pak. Gak ada. Langkah Anda yang diambil. Sekarang yang kedua. Oke, masih ada. Masih ada. Itu ada dua lagi. Ada dua lagi aja. Yang kedua orang apa, Cak? Orang rasional tuh lebih memilih menggunakan otak daripada hati. Nah, ini benar. Masuk akal. Namanya rasional. Iya. Logis. Rasio. Kalau pakai feeling, rata-rata kan pasti salah mengambil. Gak baper. Rasio ilahi. Salah lagi. Rasio. Bukan salah. Rasio otak, Pak. Betul. Bapak ini betul.
Rasio itu perbandingan Pak dibandingin. Dia memilih lebih memilih otak daripada hati. Berarti memang memakai otak dia itu. Benar. Rasio. Susah nggak real Anda ini. Alhamdulillah. Terus Bapak bagaimana? Bagaimana Bapak? Ini ciri-ciri yang paling otak daripada hati. Paling gampang nih, ikuti aja kalau dia makan. Misalnya ke rumah makan Padang, lihat. Dia pesan otak atau hati? Wah. Kalau dia pesan otak, wah rasional. Wah saya berarti rasional. Memilih otak daripada hati. Terus kalau dia pesan tunjang, kenapa orang? Hah? Eh, Pak, kalau dia pesennya otak-otak, berarti? Oh, berarti rasional-rasional. Oh. Penjelasan, Pak. Bapak ini ironis banget ya, menjelaskan sesuatu rasional, tapi Bapak menjelaskan dengan cara yang tidak irasional. Yang tidak irasional. Cara yang irasional. Iya, irasional. Yang tidak irasional. Irasional itu tidak rasional. Iya, iya, Anda menyatakan tidak irasional, berarti tidak-tidak irasional. Ya, Anda ini kadang-kadang bingung. Membandingkan laki-laki perempuan aja bingung. Lah kok bisa di bisa bingung sih? Ira itu jelas perempuan. Onal kan jelas laki-laki. Maksudnya ira si onal. Gimana sih? Ira ada si lagi onal. Tapi gimana cah caranya melatih biar kita memiliki strategi-strategi yang baik ya cah? Gak usah dilatih, please. Nah. Itu tidak perlu dilatih. Tidak perlu dilatih? Langsung TTS aja. Langsung TTS ya? Wah ini waktu yang tepat karena kita waktunya bermain dalam TTS. Teka-teki. Sulit. Formasi yang kayaknya lebih baik daripada yang sebelumnya, Ca. Yeah. Karena kita butuh penyegar, butuh perempuan cantik untuk mendampingi bedu, Ca. Yeah. Sebelum kita panggil, kita akan bagi-bagi hadiah dulu sama penonton yang ada di rumah. Ya, kita beri tepuk angin, ya. Bagi pemirsa di rumah, siapkan. Yep. Anda bisa berpikir mulai sekarang. Jawabannya ada 7 kotak huruf terakhir A. A. 7 kotak huruf ke-7A, pertanyaannya, kantor berita Republik Indonesia ada di titik-titik. Belanda. Jawabannya Anda bisa lihat di Instagram kita. Betul sekali. @rb_net dan Anda menjawab melalui kolom komen. Betul. Siapa yang jawabannya tepat dan tercepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Yeay. Sekarang buat para penonton yang ada di rumah nih semuanya penggemar WIB yang mau ngasih pertanyaan buat TTS bisa, Ca. Betul. Kasih pertanyaan dan jawaban beserta alasannya dalam bentuk video. Ke alamat email kami di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik akan kami tayangkan dan pastinya mendapat hadiah Rp500.000. Wow. Oke, Ca. Seperti ini janji saya tadi, Ca. Ada seorang perempuan. Ini model cantik. Katanya wanita. Ya, ya perempuan sama wanita apa bedanya? Sama lah. Ya, sama ya, Ca ya? Boleh saya panggilin langsung aja, Ca? Langsung. Langsung saja saya panggilkan. Ini dia, Gracia Indri. Masalah Mbak, kenapa tim Mbak? A bersama Bedu. Dia enggak mau lah, dia enggak mau. Enggak, soalnya waktu itu aku pernah datang ke sini. Ya. Terus dipasanginnya sama Bedu. Iya, terus? Itu udah setahun yang lalu, gatel-gatel sampai sekarang. Tapi enggak apa-apa nih, Ca, walaupun Gracia Indri sudah pernah ke sini sebelumnya, kita bacain lagi rules-nya, Ca. Ya, aturannya masih tetap, ya. Gracia, ya. Ya. Jadi ada kayak TTS biasa, satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, boleh nampar partnernya. Oke. Okay. Sip. Tim yang bisa memenangkan kuis malam hari ini akan mendapat hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tablet touchscreen yang dipersembahkan oleh Pak Tison, penjual followers terpercaya, beli followers sebanyak-banyaknya. Dijamin Anda di blok. Silakan bawa pulang. Pak Tison, penjual followers terpercaya. Ini Pak Tison ini suaminya Mak Lani ini. Baik, kita langsung. Yep. Ini dia TTS kita. Iya, kita tadi membahas masalah rasional. 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 Iya. Di 4 mendatang. Sekarang
Gracia Indri dan Bedu. 6 menurun, Pak. 6 menurun. Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti... Diskon. Diskon kali, Pak, ya. Pasti diskon. 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 Gak tahu, bisa kita lihat. Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti diskon. Pasti. Karena di warung saya diskon, Pak, kalau dingin. Salah. Inbe. Bagaimana, Pak, pertanyaannya? Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti... Dibuka. Pasti dibuka. Kulkasnya dibuka. Ah, dibuka. Gak mungkin. Kalau benar mau ngapain, Duk? Gak usah lah, ntar aja sini. Baik, minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti dibuka. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Nah, baru hari ini saya ada nggak orang yang makan roti pakai selainya selain? Nggak pernah. Selain itu selain.